Memperingati Hari Jadi Kemerdekaan Indonesia yang ke-71, Dewan Kesenian Bontang DKB menyelenggarakan pawai kemerdekaan yang diselenggarakan di lapangan Aini Rasifa, Jalan WR Supratman, Kelurahan Tanjung Laut. Diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pangguyupan yang tergabung dalam 45 rombongan defile. Dalam sambutannya, Basri Rasa mengapresiasi kegiatan pawai kemerdekaan yang digelar Dewan Kesenian Bontang. Menurutnya, kegiatan seperti ini layak menjadi agenda tahunan Pemkot Bontang sebagai bentuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat kepada bangsa dan negara. Karena kita harus menjaga, melestarikan budaya-budaya Indonesia yang ada di Kota Bontang ini. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang pada siang hari ini tanpa mengenal suasana yang begitu panas, tapi dengan semangat 45, semangat kemerdekaan, semuanya bisa di atas yang baik. Pawai kemerdekaan yang berlangsung sejak pukul 13 WITA Minggu 28 Agustus ini mengambil start di lapangan Aini Rasifa. Selanjutnya menuju Simpang 4 Tanjung Laut, Jalan Sultan Syahrir, Pasar Rawa Indah, Simpang 3 Gunung Sari, Jalan Selat Layar Simpang 4 Tanjung Laut, dan finish di lapangan Gedung Aini Rasifa. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.